Tetapi persoalannya, kenapa walaupun jumlah sedikit, Islam tetap menang? Di situlah yang kita lihat kelebihan yang ada pada Islam adalah mereka memang kenal sama-sama mereka. Islam adalah agama yang memerlukan kelompoknya mesti bertindak secara jama'i, bertindak secara jemaah, secara kolektif. Itulah sebenarnya kekuatan Islam. Islam tak boleh kuat secara individu. Sebab tu Nabi membentuk jamaah. Bahkan Nabi mengatakan wajib menyertai jemaah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu beriltizam, berpegang, berkumpul dengan jemaah Islam dan kepimpinan mereka. Maksudnya di situ, mana-mana kelompok yang mengajak kepada penyatuan Islam yang benar dan tidak mahu berpecah belah, maka itulah kekuatan yang harus ada kepada Islam. Islam akan jadi lemah bila mereka tafarraqu. Sebab tu Allah pesan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sebab tu satu cerita yang orang jarang sebut, kenapa Nabi boleh menang dalam setiap kali peperangan walaupun jumlah tidak ramai. Jumlah tentera Islam 313 orang dalam medan Badar. Mereka bersaing berperang dengan jumlah 1000 orang, tapi Islam menang. Dalam peperangan Ahzab ni lagi menarik, tentera musyrikin bersama dengan Yahudi dan beberapa kelompok yang bersatu dengan mereka menentang Islam, jumlah mereka musyrikin kufar 16,000 orang. Islam hanya ada 3,000 orang. Tetapi persoalannya, kenapa walaupun jumlah sedikit, Islam tetap menang? Di situlah yang kita lihat kelebihan yang ada pada Islam adalah mereka memang kenal sama-sama mereka. Mereka tahu sahabat dia apa kekuatan dia. Mereka tahu apa kelemahan yang ada pada diri mereka dan siapa yang boleh cover kelemahan tu. Bahkan didapati bahawa setiap orang itu tahu kekuatan sahabat mereka, ukhuwah mereka betul-betul terjaga. Sebab tu bila ada unsur nak pecahkan kekuatan umat Islam dari segi penyatuan, awal-awal lagi Nabi melarang.